Hari ini saya datang ke Surabaya, tepatnya ke kampus Universitas Erlangga. Saya ingin melacak jejak UGM cabang Surabaya. Berdasarkan informasi atau catatan arsip yang ada di UGM, tahun 50-an UGM memiliki beberapa cabang di beberapa daerah. Salah satunya adalah cabang bagian hukum Fakultas Hukum Ekonomi Sosial Politik UGM yang ada di Surabaya. Menurut laporan tahunan Rektor UGM tahun 55, cabang bagian hukum dari Fakultas Hukum Ekonomi Sosial Politik UGM ini kemudian menjadi Fakultas Hukum di Universitas Erlangga. Ketika terbit PP nomor 3 tahun 55, status cabang bagian hukum ini masih menjadi bagian UGM. Mulai 1 April 1955, dipisahkan dari UGM, kemudian menjadi Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Kesepakatan pemisahan bagian hukum UGM ke Universitas Erlangga ini diantaranya bahwa status mahasiswa hukum dari UGM yang ada di Surabaya ini beralih status menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UNER. Kemudian aturan dasar penyelenggaraan pendidikan Fakultas Hukum UNER masih mengacu pada peraturan yang berlaku di cabang bagian hukum UGM. Kemudian Dewan Kurator UGM yang ada di Surabaya, salah satu dipilih menjadi Ketua Dewan Kurator UNER, dan kemudian yang lainnya menjadi anggota Dewan Kurator UNER. Nah, hari ini saya ke UNER, nanti saya akan ke Fakultas Hukum UNER dan juga ke bagian arsip UNER, ingin melihat, ingin mencari jejak yang bisa menceritakan kepada kita seperti apakah jejak Fakultas Hukum yang ada di Surabaya pada saat itu. Di bagian arsip UNER, adakah arsip-arsip terkait sejarah UGM cabang Surabaya bagian hukum yang kemudian menjadi Fakultas Hukum UNER? Iya, ada. Kami menyimpan itu. Jadi yang tahun periode 54, 55 itu di kami ada dua, pendirian Universitas Erlangga, terus kemudian yaitu dokumen pemisahan Fakultas Hukum dari UGM ke Universitas Erlangga, menjadi Universitas Erlangga. Ada. Pada tanggal 1 April 1955 itu ada pelaksanaan pemisahan cabang bagian hukum Fakultas Hukum Ekonomi Sosial dan Politik di Surabaya dari Universitas Negeri Gadjah Mada dirubah menjadi Fakultas Hukum Universitas Erlangga terhitung mulai tanggal 1 April 1955. Jadi ini setelah menjadi Fakultas Hukum, kita nanti juga ada Fakultas FISIP, nah itu juga ada sendiri lagi. Beberapa di catatan arsip di kami ya, bahwa dulu UGM itu punya cabang di Surabaya. Di Surabaya, ya. Menjadi salah satu fakultas di UNER. Ya, mungkin bisa diceritakan. Ya, walaupun nanti cerita saya ini perlu dikonfirmasi dengan manuskrip-manuskrip yang ada, nggih. Saya juga mendapatkan cerita dari guru besar, maksudnya para senior juga yang itu, sehingga mungkin tahun dan kronologisnya perlu dikonfirmasi, nggih. Dari cerita yang saya dengar, jadi awalnya ada perguruan tinggi hukum di Surabaya yang kemudian itu mungkin sejalan dengan beberapa orang pendiri di UGM yang kemudian ingin mendirikan Fakultas Hukum UGM cabang Surabaya. Nah, itulah yang kemudian diinisiasi oleh tiga orang tokoh tadi, begitu. Pak Gondowardoyo termasuk di
salah satunya. Jadi memang alumni yang pertama sekali itu mereka mungkin masih alumni UGM gitu, Fakultas Hukum UGM di Surabaya. Beberapa pengajar itu juga dari UGM. Seperti tadi ada fotonya Prof. Mulyatno yang menulis kitab hukum acara KUHP, kitab undang-undang hukum pidana, itu juga pakar-pakarnya dari UGM.